Pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jambi dipadati masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan hari raya. Jelang Lebaran Idul Fitri, pusat perbelanjaan ramai dikunjungi masyarakat Kota Jambi beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jambi mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan Lebaran. Salah satunya di Mall Jambi Town Square atau Jamtos. Terpantau di berbagai sudut mall, keramaian pengunjung terlihat di area toko-toko pakaian, sepatu, dan makanan. Euforia berbelanja jelang Lebaran ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan keramaian pengunjung masih akan terus terjadi hingga satu hari sebelum Lebaran. Salah seorang pengunjung, Tria, mengatakan bahwa ia bersama keluarga sengaja datang untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Sebenarnya sekalian ya, kalian yang lihat-lihat sama yang mau ada yang mau cari persiapan Lebaran juga sih. Mungkin bisa sih buat nggak milik bayi ya. Mungkin bisa seadanya biar terlalu ramai juga mungkin ya. Kita aja jelang Lebaran Idul Fitri, masyarakat Kota Jambi diharapkan tidak berlebihan. Sementara itu, di tengah ramainya pengunjung, masyarakat pun diharapkan tidak panik buying atau melakukan pembelian secara berlebihan. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.